Hai Sobat Properti, jumpa lagi saya dengan Dev dari Rumah Dijual Site. Ya, kali ini kita akan mengupas rumah premium di Boulevard Gading Serpong ya, Pasadena Residence dari Paramount Land Serpong, Tangerang Selatan ya. Ya, rumahnya bertipekan lebar 9 meter, panjang 18 meter, 2 lantai, luas bangunan 196 meter persegi dengan kamar tidur 4 plus 1, kamar mandi 3 plus 1, carport muat 2 mobil plus kanopi, dan juga ada taman samping kanopi ya, yang berstruktur kolom dan plat beton dengan skylight laminated glass. Saya berada di kamar berlapiskan granit tile ya, ukuran 60x60 cm. Dimensi carport ini adalah 5,5 meter dikali dengan 5 meter ya. Saya melangkah menuju ke pintu masuk ya, ada CCTV dan juga smart door lock ya, with kamera bermerekkan Dexon. Nah, saya sedang melangkah masuk di ruangan foyer yang bisa sebagai penyambutan tamu. Dimensinya adalah 6 meter dikali dengan 2 meter ya. Ya, keseluruhan lantai dari ruang foyer dan penyambutan tamu dan juga ruang kumpul keluarga yang di dalam adalah homogen style ya, ukuran 80x80 cm atau optional marble stone ya. Untuk informasi bagi sobat properti, yaitu ada beberapa special features di properti ini, yaitu terdapat smart air ventilation, portable water, smart door lock dengan kamera ya, solar water heater, solar panel, smart home system, air conditioner, dan juga canopy with skylight ya, dari developer Paramount Land Serpong. Ya, saya melangkah ke dalam ya, ruang kumpul keluarga. Dimensinya adalah 6 meter dikali dengan 5,250 meter ya, cukup luas ruangannya. Untuk detail spesifikasi teknis dari rumah ini ya, sobat bisa juga pelajari di deskripsi yang ada di video ini ya. Ini adalah kamar tidur yang ada di lantai 1, dimensinya 3 meter dikali dengan 3,250 meter ya. Terdapat juga jendela di sini berbingkai aluminium, view-nya carport depan rumah ya. Ya, sebagai informasi tambahan juga, lingkungan Pasadena Residence dirancang dengan ruang terbuka hijau yang merata, menyebar dan terintegrasi antara 300 hunian dan green belt. Dengan 4 tematik paket garden, green spine, green corridor sebagai welcome area, serta elemen landscape dan hardscape sangat mendukung gaya hidup masa kini, healthy living, healthy home ya. Nah, ini adalah kamar mandi yang ada di lantai 1, posisinya agak turun ke bawah, di bawah tangga ya. Dimensinya adalah 1,5 meter dikali dengan 2,250 meter ya. Lantai dan dinding kamar mandinya berlapiskan homogenes tile hingga ke plafon, lengkap ada shower, wastafel, dan toilet bermerekkan Kohler ya. Ya, sebagai layaknya sebuah hunian mewah dan premium, kedekatan community club dengan luas 2.300 meter persegi memberikan kesempatan waktu dan ruang bagi penghuninya untuk saling berinteraksi sosial, hidup lebih aktif dan rekreatif di tengah-tengah hunian Pasadena Residence. Semakin menciptakan rasa aman, nyaman, damai, dan positif. Beragam fasilitas penting menanti demi kesehatan dan kebugaran penghuni Pasadena Residence. Inilah ruang makan yang ada di rumah ini ya, dimensinya adalah 4,5 meter dikali dengan 3 meter. Ya, melangkah ke dalam kita ketemu dengan ruangan dapur, dimensinya 3 meter dikali dengan 2,5 meter ya, yang dimensi berwarna kuning, yang berwarna merah adalah ruang makan yang tadi kita lewati ya. Meja dapurnya plat beton dengan finishing homogenous style, sink dapurnya single hole, ex blanco atau TK atau setara. Ya, di samping dapur terdapat pintu bingkai aluminium kaca ya, ada pintu besi puter dari steel warna hitam, akses menuju ke lantai 2 ruang servis, sekaligus juga terdapat kamar tidur dan kamar mandi asisten rumah tangga.
Ya, dimensi round surface ini sekitar 3 meter dikali dengan 2 meter lebih ya. Di sini juga terdapat kamar tidur dan kamar mandi asisten. Nah, inilah pintu putih, ini adalah pintu menuju ke kamar tidur yang di dalamnya juga ada kamar mandi asisten ya, yang berukuran kurang lebih adalah 3 meter dikali dengan 2 meter. Nah, saya kembali turun ke bawah. Ya, saya tiba kembali ke lantai 1 ya, di ruangan makan yang merupakan bagian dari ruang utama di lantai 1 ya. Ya, dari ruang utama terdapat juga folding door aluminium ya, yang bisa menuju akses ke taman belakang rumah. Dimensi warna merah adalah 4,5 meter dikali dengan 4,750 meter. Dimensi warna biru adalah 4,5 meter dikali dengan 2,250 meter ya. Ya, saya kembali masuk dari taman belakang rumah ke ruang utama lantai 1 ya. Dari sini kita akan melangkah menuju tangga untuk naik ke lantai 2. Ya, lebar tangganya kurang lebih adalah 1,1 meter lebih. Terdapat railing dari steel warna putih dan handle dari kayu berwarna coklat. Di lantai 2 terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Inilah kamar tidur utama di rumah ini ya, posisinya di depan ya. Terdapat bukaan jendela yang cukup lebar, berbingkai aluminium, view-nya mengarah ke taman depan rumah. Dimensi kamar tidurnya adalah 6,5 meter dikali dengan 4 meter, terdapat kamar mandi di dalam kamar tidur utama ini. Iya, keseluruhan lantai yang ada di lantai 2, baik kamar tidur utama dan juga kamar tidur anak yang ada di lantai 2 ini adalah homogenic style berukuran 80x80 cm atau optional marble stone ya. Untuk detail spek teknis rumah ini bisa juga dicek di deskripsi yang ada di video ini ya sobat ya. Ini adalah balkoni yang ada di kamar tidur utama, view-nya mengarah ke taman depan rumah. Dari sini kita akan lihat kamar mandi yang ada di kamar tidur ini ya. Di depan kamar mandi terdapat ruangan difungsikan sebagai walk-in closet, dimensinya 2,5 meter dikali dengan 1,750 meter ya. Nah, inilah kamar mandi yang ada di kamar tidur ya, berukuran 2,5 meter dikali dengan 2,250 meter. Lantai dan dinding berlapiskan homogenous tile hingga ke plafon ya. Lengkap ada shower, wastafel dan toilet bermerekkan Kohler. Ya, terdapat shower partition dari tempered glass ya, dan juga ada shower partition door dari tempered glass juga ya. Ya, selesai sudah kita melihat kamar mandi di dalam kamar tidur utama ini. Saya kembali keluar melewati walk-in closet ya. Nah, kita akan melihat kamar tidur berikutnya yang ada di lantai 2 ya. Ya, rumah Pasadena Residence yang lebar 9 panjang 18 meter ini memiliki dua pilihan, yaitu di badan atau standar dan juga ada di hook ya. Di hook pun sesuai dengan lokasi dan luasan masing-masing, tentu bervariasi sesuai dengan lokasinya ya. Detail juga bisa dilihat di deskripsi dari video ini atau hubungi saya di nomor yang tertera di video ini ya. Ini adalah kamar tidur yang kedua ya, dimensinya 3,5 meter dikali dengan 3,5 meter, bisa difungsikan sebagai kamar tidur anak ya.
Ya, kesempatan bagi sobat properti yang memiliki impian untuk memiliki rumah premium ya. Salah satu pilihan terbaik adalah di Pasadena Residence ya. Terdapat pilihan yang lebar 7, lebar 8, lebar 9, lebar 10, dan lebar 12 ya. Jika butuh informasi lebih lanjut bisa hubungi saya Dev di 0823 1211 1210 ya. Terima kasih. Ini adalah kamar tidur yang ketiga yang ada di lantai 2 ya. Dimensinya sama dengan kamar tidur yang kedua tadi, 3,5 meter dikali dengan 3,5 meter ya. Terdapat juga balkoni di sini. Ya, di video ini, unit rumah ini posisinya di hook ya. Balkoni di kamar ini adalah view-nya mengarah ke taman samping rumah yang ada di lahan samping rumahnya ya. Ini adalah kamar mandi sharing yang ada di lantai 2, dimensinya 3 meter dikali dengan 2 meter ya. Lantai dan dinding berlapiskan homogen style. Lengkap ada shower, wastafel, dan toilet bermerekan Kohler ya. Terdapat juga partisinya dari kaca tempered glass ya. Ya, demikian keseluruhan isi dari rumah Pasadena yang lebar 9 panjang 18 meter ini telah kita lihat bersama ya sobatnya. Jika suka videonya silahkan like, komen, dan subscribe YouTube channel Rumah Dijual Site. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan update seputar info dan promo listing propertinya ya. Jika sobat berminat rumah ini bisa hubungi saya di 0823 1211 1210 ya. Saya kembali turun, kembali ke ruang utama lantai 1. Ya, demikian perjumpaan kita melalui video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.